Halo teman-teman, kembali lagi kita di channel Pelaut Indonesia. Ini adalah kamar mesin di MS Vindam, yaitu sebuah kapal pesiar berukuran S-Class milik Holland Amerika Line. Nah, ini sedang ada di atas main engine, kita sedang melakukan overhaul. Ini sedang bongkar crankcase untuk ganti oli. Ah, ini teman-teman kita juga sedang bekerja. Di sana ada wiper sekitar 14 orang. Nah, ini pekerja tangki, memesan tangki potable water. Kayak petugas kesehatan coronavirus ya, kawan-kawan. Nah, kita pakai piston yang jumlahnya sekitar 8 kali 2 per mesin. Gitu, ada si Gustav sama teman saya, ini Asrum namanya. Jadi kalau kalau sampah itu dibakar terus dimasukkan ke situ sampahnya, abunya. Nah, saya mau melakukan training ini, kawan-kawan, training untuk familiarization. Ini di lift lantai 11, deck 11. Nah, itu si Gustav, dia sekarang sudah buka training perekrutan untuk kapal pesiar. Nah, itu saya baru keluar dari dalam tangki potable water. Itu kalau nggak salah namanya, jadi itu orang Filipin, seorang teknisian yang sedang membongkar, khusus untuk bongkar-bongkar mesin. Ini di dekat balance tangki. Nah, itu sedang membersihkan filter. Oke,